Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Kembali lagi bersama Mimin yang selalu menyajikan berita-berita tentang Arya Saoka dan si cantik Amanda Manopo. Nah guys, baru-baru ini rupanya publik dihebohkan dengan liburan ke Australia tanpa Arya Saoka. Rupanya Putri Ani lepas jilbab dan ucapkan kata-kata perpisahan, sayonara lok. Rupanya istri Arya Saoka, Putri Ani, menjadi sorotan warganet usai mengunggah foto dirinya tanpa mengenakan jilbab melalui akun Instagramnya. Rupanya Putri Ani membagikan momen liburannya di Australia bersama putra semata wayangnya, tapi tanpa Arya Saoka. Dalam foto yang dibagikannya, Putri Ani terlihat tidak mengenakan hijab dan hanya memakai hoodie, kupluk atau topi untuk menutupi kepalanya. Di salah satu foto, Putri Ani terlihat menutup kepalanya dengan jaket hoodie, namun bagian lehernya sedikit terlihat. Lalu di foto berikutnya, perempuan asal Palembang ini terlihat menyender di pagar. Ia hanya mengenakan topi berwarna putih hingga sebagian rambutnya terlihat. Selamat datang yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Begitupun di foto yang lain, Putri Ani menggendong putranya. Rambutnya sedikit terlihat karena hanya memakai topi. Di unggahan lain, Putri Ani juga membuat caption yang bernada perpisahan, sayonara love, tulis Putri Ani dengan menyematkan emoji hati berwarna hitam. Rupanya Putri Ani telah membatasi komentar di akun Instagramnya. Banyak warganet yang menyayangkan keputusan Putri Ani melepas hijab. Namun beberapa di antaranya menduga keputusan tersebut berhubungan dengan isu keretakan rumah tangganya bersama Arya Saoka. Lah, si Ani buka hijab, yang disayangkan itu bercerai lalu lepas hijab. Jadi apakah berhijab itu hanya untuk saat beristri saja? Nah guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Bagaimanakah tanggapan kalian semua? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.